Oke, hari ini gue main Magic Chess lagi ya teman-teman. Dan kalau kemarin gue main Gilung, sekarang gue main apa ya? Gue lagi kepengen main Magi sih sebenarnya. Dan main Magi itu biasanya pakai apa? Ini kan Angel 1, Angel 2. Angel 1 lah. Gue pengen sekarang main antara Luo Yi Mage atau kalau enggak Lunok Mage, kalau enggak Gor Mage, karena bosen banget gitu ya musuhnya mainnya kangkung. Tuh kan ada AB3 cowok, itu udah pasti main kangkung, Remy kan, Ria. Ria juga komander yang sering dipakai buat main kangkung untuk sekarang ya. Ada bus 3. Main Magi sebenarnya enak-enak aja sih, apalagi kalau mainnya ke arah Luo Yi atau kalau enggak Odette ya. Hero Magi ada, waduh di pojok lagi anjir, ini mantap banget sih dapet di pojokan kayak gini. Ini nggak ada yang main link kandang kan? Oke, okay. Udah mojok, udah kayak enak banget nih. Nah, kelebihannya untuk Angela 1 ini selain apa namanya? Ketika ada boneka Angela di atasnya itu penambahan mananya jadi lebih cepat, dan juga ada kayak semacam imun crowd control gitu lah, imun CC juga bisa di stun. Oke, sementara kayak gini dulu. Untuk Luo Yi itu sebenarnya butuh elementalis, sama elementalisnya sih yang jelas mah, biar sekali ulti lebih sering ultinya gitu. Nah ini bus main nahan darah sih, pegang wrestler wrestler ya, Kufa sama si Chou. Oke, ada dia tarik dulu karena kita mau ngambil Magic Crystal Mage ini. Dan ini paling kita menunjukkan dua. Oke, kita sampai gini dulu. Sebenarnya bisa main ke arah Odette Elementalis atau kalau enggak Pale Elementalis juga sih, tapi gue pengennya ke arah Magic Crystalnya Mage, nanti yang hypernya antara Luo Yi, Luno, kalau enggak Gor sih, karena musuhnya hero-hero apa combo-combo atas juga gitu ya, combo roll atas kayak semacam bus terus Augustus 1. Magic Crystal Mage dapat. Nah untuk Luo Yi sebenarnya kan kalau early game dia nggak terlalu kuat ya. Tapi gue pasang di Eudora dulu. Karena Luo Yi tuh gimana ya? Kalau nggak nyalakan dia di awal-awal tuh kayak kurang gitu. AB ngambil Magic Crystal, WM udah pasti main kangkung nih. Ya.
semoga dapat apa keluar lunok ya di sini. Kalau keluar lunok sih udah set langsung ke lunok nih. Duin, aduh, golden staff boleh. Zat bintang juga ya, pakai dulu lah. Hero-hero bintang 2 kita main dulu lah untuk early game biar nggak terlalu tusung-tusung banget tuh. Sementara di Glora dulu ya, kenapa pakai golden staff ya, karena nggak ada item magic lagi anjir. Petir satu mati ya. Hero-nya kayak gini anjir, hero 3 gold keluar 3 biji tapi enggak yang kepake anjir. Udah lah, nanti ngerolnya di atas aja, di level antara level 7 level 8 baru berenak ngerol-ngerol. Kalau awal-awal kayak gini enggak jelas anjir hero-heronya. Loi juga hero-nya kan hero 3 gold tapi sekarang untuk early game belum bisa dimainin sih. Jadi sementara di udara dulu. Waduh, ini magic kristalnya mage dia. Main mage juga dia. Blazing Blade nggak main ya, kalau mage Blazing Blade tiba aja. Nah, limited expansion biar cepet ke level 8. Kayak ini boleh ya, jauh siapa tahu dapat Blazing Stone gitu. Buku kok hero-nya kayak gini ya, yang merah-merah mulu coba. Biasanya enggak, ini biasanya early lumayan ya. Kita pakai dulu kayak gini. Ini bisa nih main god anjir, kan kangkung cok, mana akai bintang 3 lagi. Aduh, lagi. Aduh, anjing minusnya 20, cok. Bangke emang. Ya ampun, blessing kangkung.
Aduh anjir. Gak gitu juga dong anjir. Aduh, masa blessing kangkung anjir. Bisep lah. Nusahin cok. Nih, naik lah. Lumayan ya damage bloyinya main gacor ya, nyetun-nyetun juga lumayan ya lumayan. Ada yang main magi juga ya ternyata. Terus ini si Gor. Waduh, Gatot Ele, co. Nah, ini dia nih. Baru bisa. Oke. Ini udah lumayan. Bisa bantai-bantai nih kampung-kampung habis kayak tadi. Nah, ini Astro. Lalu aja keluar dulu kan. Biar nyala 4 ke apa 4 magi ini. Ini main god. Gatot Ele cok. Tapi god kalau god enggak astro sih enggak ada rasa sih. Enggak tertele kalau hyper-hyper apa belakangnya udah pada mati sih. Enggak bisa ngapa-ngapain. Oke, ada kristal magi. Ini si John. Si John AF kacau, padahal dia main magi juga tuh. Oke, nice. Berarti bisa 6-6 ya. 6 elementalis, 6 magi. Bisa main gor nih nanti. Lima ini Angela keluar. Ini masih nyala 6 ya. Oke. Kita lihat positioning musuh. Ini kangkung sebelah kanan ya. Pakai kangkungnya ini kanan juga, ini situ Lolita ya, Lolita Lolita Lancer anjir. Itu Tars transisi. Nah ini Lolita Land base lunok nama gini bos. Rune gua unlimited expansion ya. Gua kayaknya naik lagi nih abis ini. Main god sih. God magic. Oke, naik lagi. God ini keluar masuk God naik 9 pas di main God tuh. Kita main ke arah God magi nanti ya. Berarti 2 ronde lagi untuk naik ya. Biar kita bikin catch rate yang main ini nah, kangkung anjir. Gua perlu obor nih. Gak perlu ternyata ya.
AB sealnya nyala berarti ada yang jadi korban anjir. Si John ini kayaknya nih jadi korban AB. Anjir. Dua orang coy yang main kangkung. Power overload udah ini dapat gue langsung kita gaskin. Luno bintang 2 coy. Jadi Loi mari juga udah nabung naik level nyari door. Obor. Ini buku lah, kurang item coy. Mana nih yang main kangkung tadi ya, dua orang. Waktunya kita bantai. Lunok lagi. Oke, sabar. Terus naik level ya. Flicker mending lo dong apa lo iya kayaknya lo iya deh. Tia main Astro hypernya Sun Astro aja. Mentang-mentang lagi rame Sun Wukong coba dia main Sun Astro ya. Oke, kayaknya satu ronde. Habis ronde ini kayaknya naik lagi. Nyari gold nih. Walaupun sebenarnya ini udah bisa menang sih. Kalau lawan kayak kangkung kayak ini. Brody. John main Brody mage coy. Nah, kangkung. Rasain tuh lunok mage. Lunok mage obor. Bocor ya. Kangkung jadi modal, cok. Oke, naik level lagi. Masuk siapa yang spendel lagi? Jalan satu lagi, God masuk, buang si ini. Si Zul, berarti nggak nyala Astro ya. Harus blessing lagi sih, satu lagi. Ah, ketemu kangkung lagi nih Remy. Ya nggak bisa regen ya dia ya. Iya mati kau kangkung cok, hari-hari main kangkung. Ini sebenarnya nggak perlu god juga udah bisa menang ini. Lawannya nggak ada yang terlalu hard banget. God
siapa Gatot Ma Gatot Ele Gatot Elementalis doang sih. Oke, ada obor. Wah, dikasih slot. Berarti bisa nyala 6 tele, Astro nyala juga. Mana nih board nih? Ini ganti ini. Nah, ini dia board. Lunoknya dikasih lagi. Oke, kita kasih ke Gor ya biar tahu rasa nih kampung. Weh, penurun bintang deh cok. Tapi tetap aja sih nggak bisa nahan burstnya Lunok anjir. Kan di AB main kangkung ya. Oke, lunoknya masih gendong-gendong banget tuh, apalagi kalau lihat lunok bintang 3 sih udah nggak ada obat ya gitu. Tadi harusnya ganti Cipale ya, Aurora. Nah, ada Gor. Oke, sabar ya, tunggu Impact keluar. Ini kayaknya picker di pojokan nggak masuk ya. Oh, dia ngumpulin Gor juga anjir. Tapi masih bintang 1 ya. Nah, ketemu si Jinet. Kerasain tuh God Magi anjir lasernya. Kan kecret 26. Ada Brody gak main. Oke, satu orang kangkungnya pulang. Ini masih gak ada blessing juga, anjir. Satu doang, cok. Ini ganti paling. Aduh, itu Brody menggiurkan aja cok. Tapi nggak masuk sih kan Magic Crystal Mage ya. Win, nah dia nih obor, kita butuh perlu item bakar-bakaran biar lebih gacor lagi. Ah, dia Gor facing ele, nice. Ya, langsung jurus nih Gornya nih ya. Kekuatan Gor Mage. Mana kangkung? Sebelah mana? Sebelah kanan. AB-nya nyala, cok. Laser. Bocor ya. Langsung hilang tuh kangkung. Langsung hilang kangkungnya, cok.
sih, damage paling tinggi gore ya. Ya damage paling tinggi Angel lah. Ya elah. Ini ganti inilah. Burik banget cok si Palace. Oke, Nino bintang 2. Ah, udah sih ini udah menang sih. Untuk power ini berapa nih ya? 158 tuh orang baru 120. Nah, kangkung AB nyala. Laser. Hilang kamu nak. Kangkung ya, langsung minus 29. Dia masih menang tuh. Oke. Berarti itu faktor positioning aja ya. Oke, dia di kiri ya, karena mungkin tadi klasernya gore gak nyampe dan dia juga sama-sama main gore, berarti kita harus positioning ke arah kiri ya biar langsung kena laser dia, kan dia kupra nih, berarti biar langsung di laser di sini untuk nomor 2 nya ini biar gore nya lasernya langsung ke belakang dia deh. Nah, pindah. Kan langsung winter dia cok. Gatot kele dia hypernya mati sih. Gimana? Ada kristal mage lagi. Yoi. Nih, kristal mage maksudnya apa ya? Oh, Luoyi. Luoyi mage juga. Berarti kita keluarin satu ya. Keluarin ini deh. Nah, masuk ini. Scroll di Kagura ngerol-ngerol dulu. Oke, bintang 2 paling 2 Aurora di 2. Kita lihat positioning musuh, lalu dia ngumpulin Gatot. Dia langsung winter ya godnya. Ngeling cok. Oke, Lunox satu lagi nih, gua ada clone nih. Ya, udah cok. Oke, ini udah all in sih. Ini gua ada clone ya. Oke, kita jadiin Lunoxnya. Ah, lo untuk bintang 3 ngapain lo ya? Kalau gue jadi pindah ke sana aja percuma juga sih. Kalau lo untuk bintang 3 Astro nyala mage 6. Nah, lo untuk bersih-bersih sisanya. Oke. Jadi seperti itu ya guys. Gameplay Magic Chess gue ya kali ini main Angela 1 mage, hypernya ada 2 hyper ya, 3 sebenarnya sama Luoyi, tapi Luoyi enggak terlalu berperan karena yang paling berperan Lunox sama Godnya gitu ya, karena God ini gue berkali-kali nyoba gitu ya main God di combo dengan mage dengan Astro itu lebih kuat dibanding Brody ya. Terutama Inferno-nya nyala jadi langsung jurus dari awal dan juga nan LE-nya nyala gitu. Jadi dua kali laser gitu. Dan itu gua
sering ketemu gitu ya, ngelawan Brody bintang 3 ya, sekalipun tetap menang gitu ya Gord. Apalagi kalau sama-sama bintang 3, Brody-nya Astro 6, Gord-nya Astro 6, bintang 3, kalau sama-sama bintang 3 gitu ya, tetap menang, apa, menang Gord gitu ya. Mau itu combo 6 Astro apa 6 Mage gitu kan. Syaratnya ya elementalisnya tetap 6 gitu ya. Jadi 2 kali laser. Oke teman-teman, mungkin seperti itu dulu gameplay Magic Chess kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan, kritikan, masukan, dan saran. Silahkan tulis di komentar ya. Sampai jumpa lagi di video-video gue selanjutnya.